Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Arif Anesta, Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan Menyenangkan Kali ini akan Kita bahas Soal dari buku ISPS Matematika untuk SD Atau MI kelas 4 ya. Yang mana pada kesempatan ini akan kita bahas soal dari latihan ulangan bab 8 ya. Oke, kita langsung saja menuju ke soalnya ya. Oke, jadi <tuh> untuk bab 8 ini membahas tentang pengolahan data ya hampir sama dengan kelas 5 dan juga kelas 6 materinya itu di akhir-akhir itu tentang pengolahan data juga tetapi tentunya tingkat kesulitannya berbeda ya Oke. jadi untuk latihan ulang bab 8 sendiri itu ada tiga paket eh, ada dua paket maaf paket satu dan paket 2 yang mana untuk paket setiap paketnya itu ada tiga bagian yaitu bagian A, B, dan juga C Oke langsung saja ya kita ke soal-soalnya ya Jadi nih latihan ulangan bab 8 paket 1 Pengetahuan menjelaskan dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang nah, Oke yang bagian A pilihlah jawaban yang tepat Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 Jadi ini ada tabel data warna kesukaan siswa kelas 4 ya, maaf. Ya. Oke jadi data warna kesukaan siswa kelas 4 di mana ini ada warna merah Banyak siswa yang suka itu ada 12 Hijau ada 8 siswa yang menyukainya Biru ada 10 siswa dan kuning ada 5 Ungu 7, serta yang orange ada 8 siswa yang suka warna orange nah pertanyaan pertama warna yang paling banyak disukai siswa kelas 4 adalah nah, yang paling banyak disukai berarti kita lihat data siswanya yang paling besar angkanya ya berarti ini 12 ya yang paling besar adalah 12 maka warna yang paling banyak disukai siswa kelas 4 adalah 12 sudah 12 itu suka warna merah Berarti warna yang paling banyak disukai adalah warna merah Nomor 1 jawabannya yang C Lanjut nomor 2 Jumlah siswa yang menyukai warna hijau dan kuning adalah ya, Yang menyukai warna hijau dan kuning ada kata dan ya Berarti itu ditambahkan Yang menyukai warna hijau itu kita lihat warna hijau ada 8, kemudian yang warna kuning ada 5, maka 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13, maka yang menyukai warna hijau dan kuning ada 13 orang. Lanjut ke soal nomor 3, perhatikan data berat badan dalam kilogram beberapa siswa kelas 4 berikut. Nah ini ada berapa datanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 kali 3 berarti ada 30 nah, tabel yang tepat sesuai data di atas adalah lah, ini untuk mempermudah ini datanya kita urutkan terlebih dahulu ya lah untuk mengurutkan berarti kita cari data yang terkecil dan data yang terbesar oke ini sudah coba saya kerjakan untuk yang nomor 3 ya. Oke, jadi yang nomor 3 ini data berat badan siswa kelas 4. Nah, data terkecilnya adalah 35. Data terbesarnya adalah 40 dan banyak data ada 30 data. Ini setelah diurutkan ini seperti ini ya. 35, 35-nya ini ada 1 2 3 4 5. 35-nya ada 5. 36-nya ada. Nah, ini bisa kita Tuliskan sekarang, sekalian di sini ya. Ini sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi 35 nya ada 5, kemudian 36 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin saya tuliskan di sampingnya aja. Ya, oke. 35 nya ada 5, kemudian 36 nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 37-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 38-nya ada 1, <coughs> 2, 3, 4, 5 Ada 5 39-nya Ada 1, 2, 3 Ada 3 Dan 40-nya ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 lah ini Maksudnya nanti untuk mempermudah ya Sebenarnya ini adalah dibuat dalam bentuk tabel Kalau di kelas 5 itu dibuat dalam bentuk tabel Kemudian kita buat turus atau talinya Baru jumlahnya ada berapa Oke setelah ini nanti bisa mempermudah dalam menjawab soal ya Oke sekarang kita lihat di sini tabel yang tepat sesuai data di atas adalah yang A. 35 ada 5, betul 36 ada 7, ya 37-nya ada 6, ya 38-nya ada 5 39 ada 3 40-nya ada, lah ini yang 40-nya yang salah, ya 40-nya harusnya ada 4 Yang A yang salah, 40-nya Kemudian kita lihat yang B 35 ada 6 eh, Ada 5, betul 36-nya ada 7 37 ada 6, ya 38-nya ada... Nah, ini salah. 38-nya harusnya ada 5. Yang C salahnya di situ. Kemudian yang D eh yang eh maaf, yang C sekarang tadi yang B ya. 35 ada 5, 36 ada 7. Betul. 37 ada 6. Nah, ini salah. Berarti jawabannya yang paling tepat nanti harusnya yang D. 35 ada 5, 36 ada 7, betul. 37 ada 7 loh kok Nggak ada jawabannya, saya sebentar. Oke ya, kembali di sini ternyata ini jawabannya tidak ada yang tepat. Nah, ini sebenarnya untuk yang B ini benar, tapi 38 datanya itu harusnya adanya 5, tapi di sini tertulis 6. Ini yang lainnya udah benar. Kemudian untuk yang A itu datanya harusnya 40-nya ada 4 di sini yang tertulis hanya 3 ya. Jadi jawaban yang paling benar itu tidak ada ya. Jadi antara A sama B tapi harus ada yang diubah. Entah itu yang B38 nya dikurangi 1 atau yang A 40 nya ditambah dengan 1 ya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke Soal nomor 4. Berikut adalah data banyak siswa di SD Pelita Bangsa. Kelas 1 ada 32 siswa, kelas 2 ada 35, kelas 3 ada 30, kelas 4 ada 36. Nah, kelas 5 ini belum diketahui. Kelas 6-nya ada 34. Nah. Oke, selanjutnya di sini Jika jumlah seluruh siswa SD Pelita Bangsa adalah 200 orang, banyak siswa kelas 5 adalah nah oke okay, kita lihat pembahasannya untuk soal nomor 4 yeah. Oke, okay, di sini jadi data banyak siswa SD Pelita Bangsa yang tadi diketahui dalam tabel kemudian banyak siswa kelas 5 yang ditanyakan. Lah untuk mencari banyak siswa kelas 5 berarti jumlah keseluruhan siswa dikurangi dengan yang sudah ada yaitu kelas 1 tambah kelas 2 tambah kelas 3 tambah kelas 4 ditambah kelas 6 karena yang dicari kelas 5 nah total siswa tadi ada 200 dengan kelas 1 ada 32 kelas 2 ada 35 kelas 3 ada 30 kelas 4 ada 36 dan kelas 6 ada 34 maka kita tambahkan dulu ya 200 dikurangi ini ditambahkan jadi 67 ini tambahkan jadi 66 ditambah 34 Oke berarti 67 tambah 66 itu 133 133 ditambah 34 maka jadinya 200 dikurangi 167 hasilnya adalah 33 orang ya 33 orang maka jawaban untuk soal nomor 4 di sini adalah yang B Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan data hasil panen jagung di Desa Makmur pada tabel berikut. Nah, ini dari tahun 2011 sampai tahun 2015 hasil panennya 12, 10, 15, 13, dan 8 ini dalam satuan ton ya. Diagram batang yang tepat sesuai data pada tabel di atas adalah nah ini kita lihat diagram batangnya. 2011 ada 12 ton panennya. 2011, ya betul. 2012 10 ton. Ya, betul. 2013 15. Ya, 15 ton. Jadi tengah-tengahnya ini 15 ya. Kemudian 2014 13 ton. Nah, ini salah. 2014 cuma 12 ton. Berarti ini salah untuk yang A. Kemudian yang B. 2011 12 ton. Ya, betul 2012 ini 10 ton, 2013 15 ton, 2014 itu 13 ton, ya betul ya di tengah-tengahnya sini 13 ton. 2015 8 ton. Nah, ini kelebihan ini 9 ton. Berarti salah. Kemudian untuk yang C. 2011 kita lihat yang C 2011-nya itu 12 ton betul. 2012 itu 10 ton. 2013 itu 15 ton ya betul. 2014 13 ton betul. 2015 8 ton ya. Oke, maka jawabannya sudah ketemu yang C ya. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah yang C. Oke, coba kita cek yang D. Harusnya ada yang salah. Sebentar. Iya. <tuh> Oke, untuk yang D di sini 2012-nya 12 ton ya, benar. 2011 ya, 2012-nya 10 ton, betul. 2013-nya 15 ton. nah salah. 2013 cuman 14 ton. Harusnya 15 ton. Ini tambah sampai sini ya. Oke, jadi untuk jawaban nomor 5 yang betul adalah yang C ini tadi ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan latihan ulangan bab 8 paket 1 yang A. Untuk nomor 6 dan seterusnya, ikuti terus di channel YouTube Rif Anesta ya. Ini juga sudah saya buatkan playlist untuk pembahasan ESPS kelas 4 kalau mungkin mau mengetahui jawaban dari buku ISPS Matematika di babak -bab sebelumnya ya ataupun sesudahnya ya sudah ada beberapa ya Oke sekali lagi terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada masukan bisa ditulis di kolom komentar. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.